Baik teman-teman, sedikit terlambat ya. Mohon maaf teman-teman. Ini proses pemindahan red Panama ya teman-teman. Ini. Nah, ini red Panama yang mau dinaikkan ini teman-teman. Nah, ini seharian sudah menaikkan 3 teman-teman. Nah, ini red Panama. Dan teman-teman harus tahu ya bahwa Panama ini salah satu jenis tanaman asal Indonesia ya. Bukan red maple ya teman-teman. Tapi red Panama. Sangat bagus sekali. Dan kita bisa lihat teman-teman red Panama yang sudah dinaikkan di atas pot bisa kita lihat di sini teman-teman. Nah, ini baru dinaikkan teman-teman. Red Panama masih mau diliar di bawah. Yuk kita lihat bagaimana prosesnya teman-teman. Nah, ini medianya pakai apa saja Pak? Medianya? Ini kayu gerajan. Iya, ini serbu, kayu dari serbu kayu teman-teman. Dari Semsu ini. Ini serbu kayu teman-teman. Campurannya terus dibakar ya. Selain itu juga ada pupuk kandangnya dan dicampur pakai tanah teman-teman. Nah, ini prosesnya. Ini proses okulasinya hanya 2 bulan teman-teman. Ya, hanya 2 bulan proses okulasinya, tetapi perlu diperhatikan bahwa okulasi ini tidak langsung nempel meskipun sudah tumbuh begini teman-teman. Biarkan dulu sampai muncul kambium baru ya di bagian ininya ya, sudah benar-benar nempel maksudnya di bagian ini. Nah, biar tidak patah teman-teman. Nah, baik teman-teman, proses penanamannya sudah selesai ya. Dan ini bentuknya teman-teman. Wow, sangat istimewa ya. Oke teman-teman, teman-teman yang di luar, selamat berkarya ya buat teman-teman. Ini red Panama teman-teman, keren banget teman-teman, luar biasa. Oke, selamat berkarya teman-teman. Salam seni bonsai Indonesia.